ya, ketika bencana sudah, inilah titik rumah yang hanyut terbawa ya. Ini yang kelihatan airnya. Ini titik rumah yang ke bawah sama orangnya, tiga orang. Alhamdulillah selamat. Dan sampai kiloan meter terbawa arusnya dari Kampung Cisarua. Ada yang diketemukan di Pak Asep Rabok, ada juga yang diketemukan dekat rumah saya gitu. Karena daerah saya airnya melebar, jadi ke pinggir orangnya, alhamdulillah. Nah, ini rumah-rumah ya, saudara-saudara lihat. Ini rumah-rumah. Nah, ini adalah titik rumah yang terbawa arus. Subhanallah. Mudah-mudahan dari manapun cepat terbangun lagi. Amin. Assalamualaikum. Izin melaporkan ketua, ini adalah salah satu titik rumah yang terbawa arus. Ini adalah salah satu titik rumah yang terbawa arus. Di rata dengan tanah yang rusak-rusak, rumah juga banyak yang terdampak, ratusan rumah. Subhanallah, orangnya yang terbawa hanyut dengan ratusan meter. Terjadi bencana semalam di Kampung Cisarua RW 06. Banjir bandang mengakibatkan beberapa rumah terbawa oleh banjir, sehingga mobil-mobil pun ikut ke bawah air. Ini bekas semalam. Barang-barang pun pada hilang. Alhamdulillahnya ini enggak terjadi kehilangan nyawa. Pada tanggal 22 bulan Juni 2020, insiden banjir Kampung Cisarua RW 06 yang mengakibatkan beberapa rumah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk menginformasikan kejadian kemarin habis maghrib, ini warga yang terdampak semalam. Keadaan muara habis bencana. Ton, awas ton. Jalan tertutup. Aning Mang Odi jadi tumpukan tanah ta. Sesak banjir bandang. Puluhan rumah hancur. Sampai merata. Jembatan.
bawah rata.